Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah satu pejabat daerah. Kali ini Bupati Batubara Oka Arya Zulkarnain ini bersama 6 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan menerima suap pengurusan sejumlah proyek. Usai diperiksa di Polda Sumatera Utara Rabu malam, Bupati Batubara Oka Arya Zulkarnain keluar bersama 6 tersangka lainnya. Selanjutnya mereka dibawa petugas ke Bandara Kuala Namu Deli Serdang untuk diterbangkan ke Jakarta. 7 tersangka yang tertangkap operasi tangan akan diperiksa lebih lanjut di kantor KPK Jakarta. Sebelumnya, Arya bersama 6 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan oleh tim KPK di wilayah Sumatera Utara. Operasi tangkap tangan terhadap Arya terkait dugaan penerimaan hadiah atau fee pengurusan sejumlah proyek. 7 orang yang tertangkap tangan berasal dari unsur penyelenggaraan negara, pejabat daerah, dan dari unsur swasta. Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Batubara dan 6 orang lainnya dibenarkan juru bicara KPK di Jakarta. Dalam OTT ini, KPK juga menyita sejumlah barang bukti. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari 7 orang yang telah diamankan. Jadi kami konfirmasi benar ada kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK hari ini di salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Kami mengamankan sekitar 7 orang sampai dengan saat ini yang dibawa ke Polda Sumut. Ada sejumlah uang juga yang kita amankan. Indikasinya penerimaan hadiah atau janji tersebut terkait dengan adanya fee terkait pengurusan sejumlah proyek di sana. Hingga kini, 7 orang yang tertangkap tangan sudah berada di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Tim Liputan MNC Media, Sumatera Utara dan Jakarta.